bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjumlah RM500 mulai bulan depan sememangnya amat diperlukan. Jelas Fauziah Nordin, adik kepada wanita hamil 14 minggu yang dipukul suami sehingga koma di Larkin, Johor. Kakaknya tidak lagi mampu menguruskan diri dan hanya bergantung kepada susu sebagai sumber makanan utama. Kita tak tahu berapa lama dia boleh di koma macam ni. Memang kos perubatan tu fahamlah kan, bukannya apa sikit kan nak jaga, nak rawat kakak macam ni. Tapi ada sumbangan ni daripada Datuk Seri ni kira meringankan beban jugalah kami sekeluarga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun yang mengunjungi keluarga itu memaklumkan surat kelulusan bantuan pesakit terlantar telah diserahkan kepada mangsa. Tegas Datuk Seri Rina, pihaknya memandang serius isu keganasan rumah tangga dan meminta mana-mana wanita yang menjadi mangsa dera juga orang ramai yang ada maklumat tampil membuat aduan. Ya, sekiranya kita ada sesuatu yang mencurigakan, maka bolehlah ya untuk kita berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan ya. Macam di kementerian kita ada talian kasih 15999, dan kira kalau ada di Kementerian Kesihatan juga ada juga talian hotline dia ya yang berhubung dengan kesihatan mental dan sebagainya. Jadi dalam keadaan sekarang ini saya pasti ya ramai juga yang terjejas. Namun sokongan daripada ahli keluarga itu amat-amat penting.